adalah latihan hari ke-6 dalam buku 21 Days to Be Transhuman. Dan apa itu latihan hari ke-6? Latihan hari ke-6 adalah ketenangan hati, hati yang tenang, hati yang sehat, hati yang positif. Ada satu quote dalam buku 21 Days to Be Transhuman, untuk hidup kita semua butuh air, untuk hidup yang bernilai kita semua membutuhkan hati yang tenang. Hati yang tenang melahirkan hati yang sehat. Di dalam 21 Days to Be Transhuman ada 7 ciri orang yang hatinya sehat. Yang pertama adalah selalu berpikir positif dalam keadaan apapun. Jadi ini orang yang hatinya sehat. Yang kedua adalah ikhlas dan mudah memaafkan. Semoga, amin ya. Yang ketiga adalah ceria dan bahagia. Ceria dan bahagia. Jadi orang yang selalu ceria adalah hatinya sehat. Kemudian semangat, optimis, itu juga ciri yang keempat. Kelima, tidak mengenal putus asa dan menyerah. Never give up, selalu antusias, gak menyerah. Yang keenam, selalu memikirkan solusi, bukan meratapi masalah. Solusi, solusi, dan solusi, bukan kemudian menjadi bagian dari masalah tersebut. Yang terakhir, selalu connecting kepada Tuhan, selalu terhubung dengan Allah, selalu tidak meninggalkan ibadah. Di Muslim tentu saja sholat. Sahabat-sahabat Nakoi, orang yang berhasil melakukan hal yang tadi, 7 hal yang tadi, itu adalah orang-orang yang hatinya sehat. Orang yang hatinya sehat tentu dia memiliki ketenangan hati dan sukses dalam Seven Wellness dimenangkan oleh 50% ketenangan hati dan 50% oleh strategi. Baca bukunya 21 Days pada hari ke-6. Saya Nakoi di Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.